Kaido kan, Kaido sama Kaiki kan kembar nih, berharap juga nggak sih nanti babynya kembar? Mudah-mudahan gitu. Ya mudah-mudahan kalau memang Allah ber- waktu ziarah di makam papa gitu, Kak Shifa sempet cerita nggak sih atau ungkapin kesannya? Iya, udah ketemu di Bandung. Dia pernah ketemu papa sekali di Bandung pas waktu kita lagi deket, pas dia nyamperin juga. Jadi dia bilang, alhamdulillah ya kamu udah punya papa gitu kan. Papa kan juga sempat ke Garut main di liburan sama itu. Jadi alhamdulillah doain yang terus selalu dia sih yang selalu mengingatkan Indo untuk sedekah atas nama papa, terus selalu berbagi sama orang tua, utama kan orang tua itu. Bahkan dia yang selalu, "Nah, mama perlu lagi, aku kira kamu udah sering ngasih," katanya gitu. "Lupa sih aku," dia bilang gitu. "Iya, aku ingetin nih," katanya, "udah kasih ya." Kan dia gitu, gak akan ada yang membatasi-membatasi. Kan ada mungkin pasangan yang mungkin, "Kamu kenapa sih orang tua kamu gini-gini?" Tapi dia sih yang selalu kasih ya. Kita rezekinya dari orang tua kamu. Oke, berikutnya gimana soal kabar bahagia? Alhamdulillah, doain aja mudah-mudahan lancar, terus ya anaknya juga harus. Ada ngidam-ngidam aneh nggak sih kak? Udah banyak ngidam lah. Gak bener. Gak bener. Ngidam apa tuh? Ngidam apa sih? Di bulan 2 ya itu pengen banget bayi. Udah kesampaian? Sampai, tapi belum. Alhamdulillah kemarin. Oh udah? Dibuat. Mama itu banyak banget, satu maskom. Itu dihabisin sedikit-sedikit buka puasa. Tapi memang itu sih kemarin akhirnya seneng gitu. Alhamdulillah udah tercapai lah. Sudah masuk usia kan berapa? Ya masih seminggal. 4 bulan ya, A? Seminggal, sebelum. Mungkin ada perubahan gitu masih emosional atau lebih manis? Pasti. Terus kalau melihat apa yang maunya itu yang agak sedikit repot ya nyarinya. Aduh, nyari di mana ini mah, nyarinya di SX mana. Jadi susah nyarinya gitu. Sempet sharing? Kadang ya harus itu tadi, makanya jaga moodnya dia yang stres gitu. Jadi makanya pas bawa ke sana sih, udah kasih ya. Ya, stres baru kali ini, karena kan di rumah terus kalau di sana kemana-mana, dia anaknya suka healing-healing. Nah ini kan akan jadi ayah nih, mungkin sudah mempersiapkan diri untuk parentingnya atau gimana? Insya Allah, segala sesuatunya dipersiapkan, baik itu ilmunya juga akan dipelajari terus, cara mendidik anak juga akan dipelajari terus, cara menjadi seorang anak yang baik juga lagi dipersiapkan juga. Dan untuk materinya juga nah ini mungkin masih itu juga masih mungkin kalau nasihat atau sharing gimana rasanya jadi ayah ngadepin ibu kandung. Kalau untuk hal itu tuh insyaallah itu juga udah belajar pengalaman itu sih. Balik itu Ido pastinya udah belajar dari pengalaman yang itu sudah lewati, dan sedikit banyaknya itu Ido selalu banyak bareng sama Igi gitu. Jadi pasti tahu keadaan Igi, aktivitas Igi, dan malah Ido juga sayang juga ke Saki gitu. Jadi ya Ido juga udah belajar dari itu ya, tanpa Ido harus ngasih dengan secara lisan gitu materi untuk orang lain tuh gini sama-sama belajar. Sikapnya itu udah menunjukkan operasi, oh yang dilakukan ini baik, harus ditiru, oh ini mungkin jangan. Nah kalau untuk persiapan pengajian syukuran kapan kakek udah ada persiapan belum sih? Rencana esok sih USG dulu ya, ya kondisi sehat, nggak lihat tapi kondisi dari anaknya terus kalau memang sudah menentukan tanggal nanti baru diskusi sama dua atau orang-orang yang di sana. Rencananya mau diadain di sini atau di Garut? Nah itu dia, nanti kita diskusikan. Kebetulan mertua memang lebih di rumah, memang harus begitu. Untuk jenis kelamin udah ketahuan belum sih kak? Jenis kelamin? Pengennya apa nih mungkin dari Kak Ido? Apa aja yang mungkin normal, sehat, terus jadi anak yang soleh harus ini. Itu pastinya pasti ada rangkaian tradisi ya nanti yang akan dilakukan. Makanya nanti
kalau ngikutin omongan mami ya harus syukuran ini nanti umur sekian kemudian harus syukuran. Tapi ya balik lagi ke kita ya, ada orang tuanya kalau memang ada rezeki anak nanti kita buat di sini Garut atau di sini pasti. Kalau kabar yang beredar kata bulan ini gimana Pak? Katanya mau syukuran ke bulan. Aku juga sih masih belum, kemarin sempat ya, kan masih muda banget, tapi belum hitung lagi sampai saat ini gitu. Jadi belum tahu bulan ini atau bulan depan atau bulan selanjutnya. Itu mengingat ini anak pertama, bentuk proteknya seperti apa sejauh ini dok? Apa? Bentuk proteknya sama istri seperti apa? Protek, kan anak pertama gitu. Lebih posesif gak sih main sama istri? Ya iya, kalau itu lebih mengkhawatirkan dia naik turun tangga itu. Jadi jangan, terus jalan yang apa namanya, takutnya ada genangan air yang di lantai. Kalau kepleset. Kepleset, takut aja sih itu. Kemarin tuh apalagi pas waktu di mana ya? Ada di rumah, di kampung. Untung Ido yang jatuh, bukan dia. Ada genangan air dikit, dia di belakangnya tuh. Itu yang, itu sering, ya, apa namanya, Ido komunikasi dengan. Walaupun dalam, ngomong-ngomong sendiri. Mau ngajak ngobrol ya, dong? Ngajak ngobrol. Nah, Kak Ido, kan Kak Ido sama Kak Iki kan kembar nih, berharap juga gak sih nanti babynya kembar? Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan kalau memang Allah berkehendak dan sesuai dengan kita mungkin Allah kasih, karena memang gennya kita memang sudah ada dan untuk sejauh ini kayaknya satu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.